Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami beristirahat. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguduskan kami supaya kami layak mendengar Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP adalah surat Rasul Paulus ke jemaat Roma di pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan pada malam hari ini adalah dari ayat 21 yang mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Janganlah kalah. Kata kalah pasti sangat dihindari. Walaupun ada saja orang mengatakan kalah adalah kemenangan yang tertunda. Biasanya ungkapan ini adalah untuk menghibur diri dengan mendorong semangat agar berupaya menang di saat berikut. Atau ada juga mengatakan mengalah untuk menang. Biasanya ungkapan ini adalah untuk mengadakan pendekatan penyelesaian suatu masalah. Tetapi mengalah bukan berarti kalah. Yang pasti kalah pasti dihindari. Namun tidak jarang dalam kehidupan ini faktanya kita kalah. Dan banyak juga di antaranya kekalahan itu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Kalah berlomba saja yang bergantung pada kekuatan fisik kita bisa membuat kita susah. Anak-anak kalah main petak umpet saja bisa sedih, bisa marah, dan bisa berantem. Ada lagi sudah tahu tidak baik tetapi mau juga bermain judi dan kalah. Pulang ke rumah dengan kantong kosong, mata merem, wajah seram, disertai dengan geram, marah-marah kepada anggota keluarganya. Saudara, sahabat renungan Shalom, kalah kepada kuasa duniawi dan kedagingan. Suami istri pun bisa kalah dengan godaan dunia dan emosi. Tidak jarang mereka yang telah dipersatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan manusia di altar kudus di gereja, disaksikan oleh warga jemaat. Lalu beberapa tahun kemudian dengan emosi mereka yang tidak Kristiani lagi, lalu pergi kepada manusia di pengadilan negeri meminta cerai. Mereka kalah kepada dirinya sendiri, kepada bisikan iblis melalui manusia tertentu. Dan masih banyak lagi kekalahan-kekalahan yang dialami manusia zaman sekarang ini. Tidak sedikit orang ditaklukkan iblis lalu berbuat jahat, menyakiti dan menjahati sesama manusia dengan media
komunikasi yang semakin canggih. Tetapi malam ini, hai saudara-saudaraku, sobat renungan Shalom, kita diingatkan oleh Tuhan agar tidak mau kalah oleh kejahatan apapun bentuknya. Tidak boleh kejahatan itu mengalahkan kita. Kejahatan apapun bentuknya, bagaimana volumenya, juga bagaimana frekuensinya, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan itulah cara iblis menjauhkan manusia dari Tuhan. Ingat bahwa sifat awal kejahatan itu mengasihkan. Ada yang nikmat, sepertinya emosi tersalurkan. Perhatikan para pelaku kejahatan di awal-awalnya. Sepertinya senang sekali, saudara-saudara. Akan tetapi kemudian akan mengalami kesusahan hati. Tidak sedikit pelaku kejahatan kehidupannya berakhir dengan kesedihan, kesusahan, penderitaan. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan berbagai hal, termasuk bunuh diri dan memakai obat-obat terlarang dengan dosis tinggi. Malam ini, saudaraku, mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari memastikan diri agar jangan kalah. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan kalah. Janganlah kalah oleh kejahatan apapun. Apakah di hari lalu atau hari ini kejahatan mengalahkanmu? Saudaraku, Tuhan masih membuka diri. Datang dan mohonkanlah sekarang kepadanya pengampunan. Dan malam ini kita semua bertekad dalam kuasa Tuhan, agar tidak dikalahkan oleh kejahatan dalam bentuk apapun. Sebaliknya, marilah kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ubah dan pastikan kita berpihak kepada kebaikan dan berupaya membuat kebaikan kepada siapapun di tengah dunia. Dan Tuhan akan meneguhkan sukacita kita sampai akhir zaman. Amin, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak kalah oleh kejahatan, tetapi kami akan mengalahkannya dengan kebaikan. Oleh karenanya kami memohon kuasa-Mu dalam Roh-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan berpihak pada kebaikan, melakukan kebaikan, dan itulah yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bekerja sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan jika ada kelemahan, kekurangan kami dalam pekerjaan kami. Dan biarlah atas pengampunan-Mu kami boleh tenang malam ini untuk beristirahat. Dan atas kuasa-Mu juga memberikan kami kekuatan baru esok pagi kami bangun segar untuk melakukan tugas-tugas kami. Kami senantiasa bawa saudara-saudara kami yang masih lemah fisiknya, entah karena uzur usia ataupun karena sakit. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menjamah mereka, memberi kelegaan, bahkan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, istirahat malam kami ke tangan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selama-lamanya. Amin.